Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Parung Panjang TV. Kali ini Parung Panjang TV akan update mengenai progres atau perkembangan dari pembangunan perumahan Amara Village. Nah, ini seperti yang sudah teman-teman lihat. Nah, ini untuk informasi terbaru ya, untuk bagian lahannya sudah mulai rata ya. Sudah mulai perataan, terlihat di bagian depan sana sudah rata, sudah sejajar dengan jalan. Nah, ini banyak bulldozer. Ini sudah rata ya untuk permukaannya. Tinggal yang bagian sebelah kiri untuk perapihan parit ya. Oke, sambil lihat-lihat video ini, silahkan duduk manis, santai, dan siapkan kopinya untuk menyimak video sepenuhnya. Selamat menyaksikan. Nah, bagi yang sudah booking perumahannya atau rumahnya, selamat ya, selamat bergabung di keluarga Amara Village. Dan bagi yang belum, silahkan untuk booking, dan saya di sini juga bisa membantu Anda untuk booking rumahnya. Silahkan dihubungi pada nomor yang tertera di deskripsi video ini. Dan di bagian akhir, bagi yang belum melihat seperti apa bentuk rumahnya, fasilitas di dalam rumahnya, silahkan ditunggu. Di akhir video ini ada review singkat mengenai rumahnya. Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali. Kali ini saya akan review tentang Amara Village. Nah, perumahan ini adalah perumahan yang sangat dekat sekali dengan stasiun kereta api KRL Parung Panjang ya, hanya dengan waktu 5 menit. Nah, teman-teman bisa sampai ke stasiun. Nah, perumahan ini juga dekat dengan pasar modern, kemudian pasar tradisional, dan juga dekat dengan lingkungan sekolah. Lingkungannya masih sangat asri karena masih dekat dengan hutan atau pegunungan, dan perumahan ini berbatasan langsung dengan Griya Parung Panjang, kemudian dengan Sentralen dan Perumnas 2 Parung Panjang. Nah, kali ini saya akan masuk ke salah satu dari tipe rumah ini ya, untuk tipe yang 46/72. Nah, kita lihat di awal tadi sudah tampak bagian depannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini adalah ruangan utama. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman bisa download brosur dari Amara Village ini sehingga lebih jelas untuk ukuran-ukurannya, dari kamar, kemudian ruangan, keramik, tinggi, dan sebagainya. Silahkan dicek di deskripsi video ini, tinggal klik, maka akan langsung terdownload brosurnya. Di sini sepintas saja saya review. Untuk lebih jelasnya silakan dipelajari atau dibaca-baca di brosur yang sudah di-download.
Selanjutnya, bagi yang ingin mendapatkan price list dari masing-masing tipenya, silahkan hubungi nomor marketing Amara Village di bawah ini. Demikian, untuk selanjutnya silahkan disimak saja. Selamat menyaksikan.